Jadi beginilah teman-teman, rosokan kulaan dari kampung isinya ya seperti ini. Ada botong, ada ember putihan, warna gelas, kaleng, terus campuran munium sidik-sidik, terus senek dupleke, ya wis ngene iki lah jenenge rosokan kok kampung. Jadi rosokane ya masih campur aduk seperti ini. Saya beli dengan harga 1.500 atau 2.000. Kemudian nanti akan saya pilih menjadi beberapa jenis. Putihan, warna, hitam, dan gelasan. Saya akan memberikan informasi bagaimana saya memilai rosokan seperti ini supaya meningkat harganya sehingga siap jual ke penggiling, yaitu dengan jenis putihan, warna, hitam, dan gelas aqua. Kemudian ada rosok lain-lain juga nanti pastinya. Sebelumnya teman-teman simak tulisan saya berikut ini. Ini putihan-putihan yang biasa saya pilihin ya seperti ini. Botol-botol milkuat, botol oli, celengan, botol sampo. Yes, pokoknya ini sore tulisannya nomor loro HDPE. Ini saya namakan putihan. Botol oli karena jumlahnya sedikit ya saya campur. Oh, putihan-putihan pokoknya simbolnya nomor loro HDPE. Ini PP putih. Ini blowing tembok. Botol Indomil blowing naso atau blowing natural. Ember cat, dekolit masuk, NV yo masuk. Terus botol oli yo masuk putihan. Bal ya masuk putihan, PP bening ya masuk PP putih, PP putih ya masuk putihan. Terus pokoknya saya menjual ember putihan ya seperti inilah, blowing blowing dan PP putih, PP bening, blowing warna-warni masuk ke dalam putihan. Jerigen-jerigen juga putihan. Untuk ember warna saya menjual seperti ini saja. Pokoknya perkakas-perkakas rumah tangga sing bahannya plastik, terapung di air mesti ember warna ngene iki, cetheng-cetheng, baskom, porong, terus PP Monty ini juga termasuk ke dalam ember warna. Untuk gelas aqua biasanya saya cuma menjual kotor seperti ini. Saya tidak sempat untuk membersihkannya. Terus pokoknya jual kotor ngene iki penting bersih dari air. Botong-botong ya saya kumpulkan dulu, nanti kalau sudah sempat diklotokin botongnya. Segala macam mika, PS kaca, PS warna, akrilik, kaset CD saya kumpulkan dulu nanti biar banyak supaya bisa menjadi celengan. Ada juga pasti kitutan keras seperti ini, baik botong warna, PVC warna, odol, HI daun, HI dan ABS masuk ke dalam keras. Ada juga pasti pralon-pralon tugelan, ember-ember ireng, dan kitutan-kitutan aluminium serta sari itu pasti satu dua juga ada. Ya disendirikan.